Cara mengubah boneka lama menjadi pahlawan super Ladybug dan Cat Noir? Lihat di video baru ini. Kami punya sekotak penuh boneka LOL lama. Boneka LOL berambut biru ini sempurna untuk Marionette. Kita perlu perbaiki atas kepalanya. Beri cat akrilik biru pada kepalanya. Lapisi sampai ke garis rambutnya. Sikat rambutnya dengan sikat bulu mata. Bagi menjadi dua. Kencangkan kuncirnya dengan karet rambut. Sebagian kepalanya tidak tertutup. Oh-oh! Lapisi dengan cat biru. Kuncir Marionette lebih pendek. Potong rambutnya agar panjangnya sesuai. Rambutnya selesai dan dia menunggu kostumnya. Ambil cat akrilik merah dan hitam. Lapisi tubuh boneka dengan cat merah. Beri bintik hitam pakai alat pembentuk. Oleskan pengkilap kutek. Kita butuh topeng untuk menyelesaikannya. Cat dengan kuas tipis. Warnai cat merah dengan hati-hati. Tambahkan bintik. Mata Marionette berwarna biru. Cat biru selaput matanya. Dan bibirnya merah muda. Tambahkan bintik merah di telinga sebagai anting. Marionette berubah menjadi Ladybug. Aku dan juga maskot keberuntunganku siap datang untuk menyelamatkan. Kita akan ubah boneka ini menjadi Adrian. Potong rambut plastiknya. Hapus cat di wajahnya dengan penghapus kutek. Cat hijau matanya. Buat pupil kucing warna hitam. Cat Noir selalu memakai topeng. Cat hitam masker pahlawan super. Buat rambut dari model liar. Tempelkan ke kepala boneka. Tirukan gaya rambut Cat Noir memakai alat pembentuk. Buat telinga kucing dari model liat hitam. Tempelkan di rambut. Lapisi tubuhnya dengan cat hitam. Oleskan pengkilap kutek. Buat sabuk dari model liat. Tempelkan ke badannya. Cat hitam sabuknya. Buat gesper dan lubang memakai cat perak. Tempelkan manik hiasan perak di lehernya. Buat sepatu boot pahlawan super dari sepatu LOL biasa pakai cat hitam. Adrian jadi Cat Noir yang asli. Dengan kostum ini aku bisa selamatkan warga. Ladybug, ayo selamatkan! Kita akan ubah boneka jelek lama ini jadi penjahat super. Potong rambutnya. Ambil sisa rambut memakai pinset. Pakai model liat untuk menutup lubangnya. Ratakan permukaan kepalanya. Hapus cat dari wajah memakai penghapus kutek. Cat mata penjahatnya. Warnai ungu selaput matanya. Dan pupilnya warna hitam. Beri setitik putih. Dan cat perak rambutnya. Area sekitar mulutnya warna krem. Cat perak topengnya. Buat alis melengkung. Buat lengan dan celana kostumnya dari model liat. Bentuk dengan alat pembentuk. Lapisi tubuhnya dengan cat ungu. Cat hitam tangannya dan cat perak sepatunya. Gunting potongan kerah dari kertas busa. Lapisi cat hitam. Tempelkan ke dada. Gambar jaketnya. Lalu cat hitam.
Hawk Moth akan berbuat jahat dan juga mengeluarkan kupu-kupu. Marionette membutuhkan sahabat. Boneka berambut panjang ini mirip dengan Alia. Hapus cat rusaknya pakai penghapus kutek. Lapisi tubuhnya dengan jingga. Buat pola rubah pakai cat putih. Gambar sarung tangan dan sepatu boot hitam. Cat putih matanya. Selaput matanya coklat muda. Tambahkan pupil dan kelopak mata. Juga setitik putih. Buat masker Rina Rouge, pakai cat jingga dan putih. Bentuk model lihat jadi telinga tetesan air. Cat jadi jingga. Beri tetesan putih di tengahnya. Tebalkan tepinya dengan hitam. Telinganya tidak menempel di rambut. Karena itu kita pakai bando. Tempel telinganya dan cat jingga bandonya. Bertahan sangat kuat di rambut. Buat ekor dari model liar. Cat jadi jingga. Cat putih ujungnya. Tempelkan di belakang. Suling ajaib akan berguna. Rina Rush siap membantu Ladybug. Boneka lama ini sempurna menjadi Chloe. Tidak ada rambut yang tersisa. Buat gaya rambut baru dari model liar. Bentuk ekor kudanya. Ikat pembersih pipa hitam di ekor kudanya. Pisahkan beberapa helaian pakai cat hitam. Lapisi tubuh dengan cat kuning. Gambar kostum Queen Bee memakai pensil. Cat hitam. Gambar sepatu boot. Cat masker pahlawan super pakai hitam. Buat garis kuning di dahinya. Cat merah muda mulutnya. Perubahan ajaib Chloe menjadi Queen Bee sudah selesai. Queen Bee terbang menyelamatkan kota. Para pahlawan super kita membutuhkan sekutu lagi. Lepaskan rambut dari boneka LOL lama. Hapus mulut dan alis panjangnya. Lapisi tubuhnya dengan cat hijau tua. Buat pola pakai hijau muda agar mirip kostum Carapace. Pertegas lututnya. Pergelangan tangan dan bahunya memakai cat hitam. Lapisi sepatu boot dengan cat hijau. Warnai helm LOL. Pakai cat hijau tua, hitam, dan hijau muda. Pakai kacamata LOL, lapisi cat hitam bagian atasnya. Tambahkan perisai hijau. Nino menjadi pahlawan super Carapace. Hari cerah yang indah, senang menikmatinya di dekat Menara Eiffel. Siapa itu? Penjahat Hawk Moth. Ladybug dan Cat Noir, hari ini akan kuambil maskot kalian. Kalian tidak bisa mengalahkanku. Cobalah lawan kami, Hawk Moth. Bencana! Ladybug, aku butuh bantuan. Maskot keberuntungan, Hawk Moth, kau tidak akan menang. Kekuatanku sudah berkurang. Terbang padaku, Akuma kecilku. Ambil maskot itu. Aku harus menjadi yang paling kuat. Ladybug, terlalu banyak kupu-kupu. Kekuatanku memudar. Cat Noir, kita tidak bisa menang. Kami akan selamatkan kalian. Rina Rouge, Queen Bee, Carapace. Yay. Kami kemari untuk membantu. Kekuatan jimat rubah, lebah, dan kura-kura bersatu. Hawk Moth, kau tidak bisa menahannya. Kekuatan semua pahlawan super mengalahkan penjahat. Kau tidak akan bisa berbuat jahat lagi, Akuma. Terbanglah, kupu-kupu kecil. Ladybug, Cat Noir, dan teman pahlawan super hebat mereka mengalahkan kejahatan lagi dan menyelamatkan kota. Aku
akan kembali para pahlawan super, dan kami akan melindungi kota dari kejahatanmu. Karakter mana di video ini yang paling kalian suka? Ladybug, Cat Noir, atau Hawk Moth? Beri tanda suka, berlangganan Lalilu, dan klik belnya agar tak ketinggalan video menarik yang baru.